Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat elektronik, ketemu lagi di fitur Android. Kali ini saya akan berikan tutorial cara penggunaan Chromecast. Chromecast sendiri fungsinya adalah untuk streaming video dari handphone, laptop, atau tablet ke layar TV. Bukan hanya video, foto juga bisa dicerminkan. Contohnya foto-foto yang ada di Google Foto kita bisa cerminkan di TV. Pertama-tama buka hotspot handphone, tethering, lalu sambungkan TV-nya ke hotspot handphone tersebut. Kalau kita ada WiFi di rumah, kita juga bisa pakai WiFi yang ada di rumah. Setelah kedua perangkat ada di jaringan yang sama, dalam hari ini TV-nya sudah terhubung ke handphone karena pakai tethering handphone, kita udah bisa pakai Chromecast-nya. Buka YouTube, lalu cari video yang ingin kita putar. Di bagian pojok kanan atas ada logo Chromecast. Kita klik logonya, lalu sambungkan ke TV yang sudah terhubung tadi. Nah, ini proses untuk penyambungan dari handphone ke TV. Ini tergantung pada sinyal juga. Ketika sinyalnya bagus, dia juga cepat. Sudah tersambung dan videonya sudah terputar di TV. Kalau sudah terhubung seperti ini, YouTube-nya ditutup, itu tidak berpengaruh sama videonya. Video tetap terputar di TV walaupun kita buka aplikasi lain di handphone, seperti kita browsing atau buka aplikasi-aplikasi lain, bahkan telepon juga dia tidak berpengaruh ke TV-nya. Video tetap terputar sementara kita bisa pakai handphonenya. Kalau pakai screen mirroring, ketika kita tutup YouTube, otomatis di TV juga tertutup, kita nggak bisa buka aplikasi yang lain. Kita bisa pause atau stop videonya dengan membuka notifikasi yang ada di atas. Di situ ada tombol pause dan tombol stop X. Nanti otomatis video akan terputus ketika kita tekan tombol X. Demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.